Balik lagi di Jolly Marlisa Vlog. Hari ini Mama Alin mau ajak kalian bikin kue. Nah, jadi ntar sore itu ada acara di daycare-nya Yonas. Kita orang tua diundang juga untuk minum kopi, makan kue bareng. Kita boleh bawa kue. Nah, jadi Mama Alin pikir bikin mini muffin aja, jadi anak-anak juga bisa makan. Dan bentuknya kan kecil, jadi gak terlalu banyak buat mereka. Nah, ini bahan-bahannya. Sebelum kita mulai, kita panasin dulu ovennya. Jadi panasnya itu 180 derajat, api atas, api bawah. Nah, tadi kan muffinnya pakai pisang. Nah, jadi pisangnya ini udah aku hancurin dulu tadi. Nah, kayak gini sekarang ya. Oke. Sekarang kita mulai buatnya ya. Kira-kira sampai kayak gini. Sekarang kita masukin pisangnya. Sama tepung dan baking powder-nya. Begini sampai rata. Sekarang kita masukin choco chipsnya. Aduk lagi. Oke, sekarang siap dicetak. Nah, sekarang kita mau cetak. Ini cetakannya, nih. Paperbacknya udah.
sediain. Nah, kalau kalian ini punya piping deck, nih ini akan lebih mudah buat nyetak ininya di sini. Ya. Sekarang kita cetak ya. Nah, sekarang kita udah selesai cetak. Sekarang kita masukin ke oven kira-kira 20-25 menit. Udah 20 menit, udah beres muffinnya. Sekarang kita lihat ya. Wanginya enak. Kayaknya Mama Alin cobain dulu ya sebelum kasih ke anak-anak di sana. Cobain. Enak, manisnya cukup, dari coklatnya juga tambah lagi manis, jadi udah cukup sih ini buat anak-anak. Lembut lagi. Ya, jadi itu tadi bikin kue sama Mama Alin. Ini hasilnya, ini udah siap sekarang. Udah dihias sedikit. Ya, jadi sekarang Mama Alin mau berangkat ke daycare-nya Yonas, mau bawa ini. Terus mau ketemu sama orang tua anak yang lain, ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kalian nyobain juga resepnya ini, komennya di bawah gimana berhasil gak, enak gak, kurang apa, oke? Jadi itu aja video kali ini. Sekarang Mama Alin tutup. See you in the next video. Thank you.